bau-bau amis aja, bau-bau amis. Heeh, bau-bau amis, amis ikan tongkol. Waduh, dilebarkan ya. Aku mau nyanyi aja sini lah. Ya, woy, jangan digoyang-goyang. Hayo. Wa sallallahu wa sallam ala qahal nabi. Ya nabi nabi. Bisa dapat yang begitu ya. Aduh, aduh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sanroy. Kenapa nih gue ngeraksikan lagi ya untuk Bang Ronan Saiful. Gue Bang. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salawat kok di prank? Nah ini lu masih lu ya masih. Sebenarnya sih masih enak untuk diraksikan, sangat enak sekali. Karena kenapa? Korban-korban dari Bang Ronan Saiful Gobert itu loh yang jadi prank-nya. Nah, kali ini adalah Bang Ronan Saiful Gobert dapat korban lagi nih dari Bandung. Cewek dari Bandung, begitu loh. Nah, bentuk prank solawatnya khusus untuk korban cewek dari Bandung ini sendiri seperti apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, loncengnya aktifkan. Dan buat lo semua, sekali lagi gue katakan lagi bahwa ini adalah konten reaction ya. Jadi kalau misalnya mau untuk versi fullnya itu sendiri, ya lo tinggal tonton di bawah ya. Gue kasih linknya lo. Jangan lupa untuk kunjung-kunjungin bantu subscribe juga loh. Ya? Oke? Okay? Nah, kita langsung masuk ke videonya. Sebenarnya di Bandung ini banyak belajar. Belajar sholawat, belajar segala hal. Belajar juga buat mencintai kamu. Ai. Kadang-kadang ya, jadi pasti bikin batuk loh. Aduh. Iya, jarang ada zaman sekarang gitu cowok yang ya, gitu. Selawat. Asal selawat. Banyak kok teman-teman aku masih ada kok. Jadinya maunya kamu aja. Ini loh, makanya juga kadang-kadang kalau misalnya kita belum nonton aja udah bikin tersipu-sipu malu. Korban-korbannya itu sendiri yang bikin wow. Ya ada yang wow lah gitu loh. Aduh, Bang Ronan Saiful Gobert bener dah. Lanjut. Enak. Susu apa? Mantap lah. Mantap. Perkenalannya gimana ini Bang? Kok bisa begini nih Bang? Bisa dapat yang begitu ya. Aduh ya. Dingin banget ini minuman. Nggak dicari gimana suaranya. Oh, di sebelah. Dingin, okay. Adem pisan. Enak banget minuman sultan ini. Yang juga sultan dong. Bukan putih aja, bukan putih aja. Aduh. Mbak. Hey. Assalamualaikum, Mbak. Sendirian pun jawab dong. Sendirian aja, Mbak. Aku boleh nggak duduk di samping kamu? Jangan. Buset. Namperin juga kan. Oke, ya sudah semua. Ini jadi gini nih ya. Buat lu semua jadi ini adalah kan udah gini apa? Ini kan prank selawat. Nah, pasti dong ada cara-cara yang ngeselin dari Bang Ronan Saiful Gobert untuk
ngeprank korbannya. Ya, yang pasti yang wow. Ya, begitulah. Oke, lanjut. Apa sih? Apa? Mau nyawain minum doang. Mau minum. Wah, itu warna merah. Ini warna hijau. Jadi merah hijau. Ih, kumisnya udah gak ada loh, warna sebelum kemarin. Warna hijau ketek-ketek. Merah hijau, langit yang biru. Oh, merah nih. Mantep. Minum. Nyam. Wah, nggak apa-apa kan aku di sini. Selalu pasti aja ini. Minum mancutan mah beda. Apa? Nah, deh mas jangan deket. Nggak deket. Apa ya? Iya lo. Apa sih AI? Aduh, kan? Itu sentuh aku ya. Udah ngeliat ya, jadi nama juga ini prank solawat. Walaupun Bang Ronan 10 band itu sendiri, ya tadi kan tujuannya untuk deket, bukan untuk mepet loh, berdekatan apa senderan gitu, enggak lah. Ya kan, tadi mumpah dipepet lagi atau dipegang sama ceweknya aja langsung tahu hijabnya. Bang Ronan 10 band tahu hijabnya. Oke. Aku tetap belum mungkin sama kamu. Nah, ya itu takut dipegangin lagi ya kan. Bukan putih aja, besisik. Berisik. Aku enggak, bukan ikan, aku enggak besisik. Hah? Jelas. Aku enggak besisik. Asik aku. Oh, punya siapa? Jangan ngambil-ngambil aja makanannya, Bang. Beli pesen dulu. Apa namanya? Pesen lah makanannya lah. Kebo. Bukan kebo, bukan begitu. Kita ketawa. Kunaon. Apa? Apa? Besisik. Aku bukan ikan, aku ngebesisik. Itu ada apa di tangannya ini? Pensil. Ini. Tato itu, Bang. Ato. Mang Ato. Tato itu. Be apa di tato bekian? Waduh, dilebarkan ya. Ini dia sudah masuk ke tato, sudah masuk dilebarkan, sudah masuk ke wow-nya itu sendiri. Jaga pandangan Anda. Ya. Enggak suka. Kamu suka aku? Aku gak suka sama kamu. Boleh terlepas ya? Aku gak suka, aku kan sultan. Terus aku kan banyak. Bodoh. Amat. Ya udah ya, aku mau nyanyi aja di sini lah. Ya ampun, jangan digoyang-goyang. Hayo dang. Anas. Cayayu. Iya. Panas dan hayedang. Hayedang. Anas. No. Ya itu dia membuat kesal dulu korbannya sampai sekesel-keselnya. Itu tadi cewek juga udah dibilang udah risih sebenarnya. Aku teh sangat bersyukur. Itu udah tanda-tanda. Begini. Aduh, makanan itu sebenarnya untuk musir gitu loh ya kan. Tapi ya. Aku yang mau sendiri kok. Bukan Bang Ronan Saiful Goban kalau misalnya membuat kesal wanita. Telepon ajudan dulu. Kalian itu adalah membuat kesal wanita sekesel. Telepon ajudan dulu. No. Ajudan. Hah? Maaf ajudan. Baru keangkat. Iya. Ini aku teh lagi di restoran. Di restoran bintang 5 ajudan. Iya, restoran bintang 5 nih. Ini ada janda 4 ajudan. Aku disiapin janda 4. Iya. Celananya pendek, tangannya bajunya pendek. Celananya pendek juga ajudan. Enggak begitu juga, Bang. Aduh, yang kaget juga bukan dia dong. Gua juga naik. Kagetnya. Di restoran bintang 5 ajudan. Iya, restoran bintang 5 nih. Ini ada janda anak 4 ajudan. Aku di samping janda anak 4.
Iya. No. Celananya pendek, tangannya, bajunya pendek gitu. Oh, my God. Pikirannya pendek juga, Judan. Allah Akbar. Ya, di sampingnya nih. Parah. Kesini aja, Judan. Pokoknya kesini yang bau-bau amis aja. Bau-bau amis. Bau-bau amis, amis ikan tongkol. Kenapa bapakku? Apa Judan ya? Oke, siap ditunggu aja dan. Oke deh. Wah, punya Judan jadi open mesen makanan gitu. Satu. Nah, deh mas, jangan turun sini. Apa? Masih kosong tuh. Enggak, aku kalau udah duduk di sini aja. Pokoknya mas Sultan mah harus duduk di sini. Enggak bisa duduk di sini. Udah kesel banget, Joy. Udah kesel banget. Hah? Aku enggak bawa gelas, aku bawa gelas satu. Enggak jelas maksudnya, Pak. Mau gelas nih. Tumpuk sini. Ya Allah. No. Apa? Apa aja, Bu? Sentuh aku ya? Oh, no. Sentuh aku ya? Aku enggak mau sentuhan sama kamu. Geli pisan abdi teh. Aduh si Ayang nelpon nih, Ayang yang keempat. Halo, sayangku, cintaku, berlianku, penyayang jiwaku. Aduh, dapat tanganku masa depanku. Ayang. Iya. Maaf ya, kakak baru ngabarin kakak. Ini kakak lagi di baru nyampe puncak Bogor nih, Ayang. Bogor Bandung. Apa sih? Ini kakak lagi di puncak Bogor ya, Ayang. Apa sih ini? Beneran, baru di puncak Bogor, baru nyampe. Apa sih? Nih, ya abis meeting sama teman-teman kakak. Biasa ada bisnis lah kakak kata yang. Apa sih kamu? Biasa yang nyari penjaga villa nih. Tengok kakak bayi lagi ya. Ya siap. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kesel banget ya ini. Belum, sebenarnya ini belum tingkat kekesalan, tapi ya mungkin kalau Bang Ronan dan Sopel Gopel itu sendiri akan tahu kalau misalnya cewek itu benar-benar keselnya bagaimana banget. Tapi kalau misalnya, setelah gini ya, kalau kita udah ngambil triknya ya, tadinya kan cuek, nama juga kalau misalnya cewek, cuek, pasti kalau misalnya diganggu pun biasa-biasa aja, maksudnya biasanya udah diem aja, diajak ngobrol, gitu kan jadinya kan, seperti itu loh, ya enggak. Nah tapi, di sini malah justru ceweknya yang secara nggak langsung malah dia berinteraksi cicat juga dengan Bang Ronan Sapul Goban yang sudah membuat dia cuek. Sangat luar biasa. Sebenarnya lebih gampangnya, waiters, tolong dong diusir, kamarnya tolong dong diusir, bisa yo, ya kan? Enggak ini loh, ada kenyamanan kayaknya. Oke, Pak. Kamu kenapa ikutan ngomong? Cemburu ya sama kebahagiaan aku ya? Cemburu kan sama kebahagiaan aku? Bodoh. Ajudan. Aduh. Mas batangannya? Dari Arab kemarin lagi. Arab lagi ya? Thank you, Ajudan. Ya, siap. Nyot. Antep. Oh, langsung ke selawat. Wah, mas batangan ada bunyi. Nantung korin aja belum, aduh. القلب متيم بالله النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي
صلى وسلم على طه يا رسول الله جئت بالقرآن يوحي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن قل بعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي القلب مهتيا بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى salah dia Ali udah masuk tingkat solawat ya kan ketika sudah dikasih dari jabarkan solawat itu sudah Allah Akbar dong hasilnya sudah dong terkesima terpesona ya enggak dari terkesima langsung terpesona kepada terakhir sudah termasuk semua karena yang pertama udah tadi lihat terkesima ya kan terakhir-terakhirnya wow lanjut. Bagus banget. Enggak ngeganggu aku sholatan gini. Enggak ngerasa keganggu kalau aku sholatan gini. Ya, enggak apa-apa emang. Enggak justru aku kagum banget. Kenapa jadi dia begini sih? Oh, kenapa berkaca-kaca gitu? Salah ya aku sholatan gini? Enggak. Terus? Kaget aja. Oh, kaget aja. Apa yang kamu rasain pas aku sholatan gini? Aduh, jaga pandangan ah. Terus sendu ya sedih aja. Iya sedih aja ya. Tapi nggak keganggu ya nggak ya sama sekali. Nyaman denger salawat. Nyaman banget. Sama yang bawain salawatnya nyaman juga nggak? Iya pasti dong nyaman itu. Tapi karena salawat bisa dapat beginian loh. Masih ya, salawat bisa dapat yang beginian loh, membuat nyaman wanita loh, yang beginian lagi. Wow. Aduh, rambut jadi gerai. Itu juga nyaman. Ay. Aduh, tak kenal maka tak sayang. Hanya kenalan dulu biar sayang. Ay. ketawa-tawa sama kita juga ketawa sih ketawa-tawa itu cengat cengat aduh itu mulut malu juga. Boleh kenalan? Boleh lah. Siapa dirimu? Siapa Sarah. Nama? Hah? Sarah. Oh Sarah. Kenalin. Oh. Aku Diki. Oh kok Diki? Ada kepanjangannya sih Diki juga. Hah? Oh? Dikirim Tuhan buat bahagia ini. Guys, buat semua yang membutuhkan untuk rayuan, udah ada nih bahan-bahannya. Tapi jangan lupa selawatin dulu, enggak? Gitu. Ketika tuh ingin sesuatu, selawatin dulu. Ini diselawatin dulu loh. Ih, mau mendapatkan sesuatu, selawatin dulu. Ya kak, selawatin dulu.
Oke. Lanjut. Mbak Sarah, Mbak Sarah, aku mau nanya deh sama Mbak Sarah, apa yang Mbak Sarah rasain pas kedatangan aku awal-awal kesini, awal-awal tadi, risih, terus risih, keselin, risih, alay, double pokoknya ya, alay, masih ada masalah lo ya, pengen pindah duduknya ya, pengen pindah tapi karena aku di sini banyak, susah apa pindahnya, terus pas aku sholatan. Banget, iya, kamu kayak sebut kaget biasa aja lah padahal. Iya, iya. Beda ya. Kalau cowok bisa sholat tuh. Beda, beda. Vibesnya beda. Ya, iya. Beda banget. Aura vibesnya. Aduh, Aisyah, tapi nggak ngerasa keganggu banget ya. Udah, udah nggak ngerasa keganggu ya. Aku juga mohon maaf banget sama kamu ngatain kamu janda anak empat. Allahu Akbar. Iya, itu apa bahaya, Bang? Kayaknya masih muda loh umurnya. Maafin, maafin. Umurnya masih muda loh. Maafin aku ya. Kamu maafin aku nggak? Sudah terbaikkan gak maafnya dengan sholat? Iya, sudah terbaikkan ya? Bisa ya? Tuh, ketika lu melakukan kesalahan, sholawatin. Enggak, lu salah sama orang, sholawatin tuh orang. Hasilnya udah jelas tuh, ya gak baik lagi. Pengen sendiri aja gitu? Mau sendiri aja. Kamu orang mana? Asli Bandung. Original Bandung? Umur. Kalau aku sih Jawa. Masih Jawa. Jawa ini jawaban di setiap doamu. Pasti ya bisa disempil-sempilin lo. Sempilin aja tuh jawabannya. Aduh, main sama Uus kayaknya keren nih dia nih. Saju aja coba. Aduh, aduh, langsung aja biar 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 enggak galak, biar enggak galak, biar enggak berkaca-kaca. Aduh, masyaallah. Ya, iya, selalu melow gitu ya. Tapi aku masih belajar juga kok. Aku masih belajar selawat. Masih belajar. Tapi kamu udah lancar banget ya? Enggak, masih banyak kekurangan, masih belajar selawat. Aku tes sebenarnya di Bandung banyak belajar. Belajar selawat, belajar segala hal. Belajar juga, belajar juga buat mencintai kamu. Kena lagi. Gak asik banget ya, tapi gak asik banget, tapi gimana gitu loh. Dibikin tadinya serius, obrolan-obrolannya serius. Emang gak asik banget sih ya kalau obrolan serius. Tapi dikasih dengan kata-kata ya kayak gini nih, menghibur nih gitu kan. Nyenengin banget gitu loh. Aduh, canduk bikin. Lanjutlah. Apa-apa, kamu mau ngomong apa tadi? Ngomong apa? Kenapa? Hebat zaman sekarang. Iya, jarang ada zaman sekarang gitu cowok yang ya, asyik selawat. Asyik selawat gitu. Banyak kok teman-teman aku masih ada kok. Jadinya aku maunya kamu aja. Akhirnya kan terjawab. Sudah terjawab. Sudah. Tuh, sampai lu tujuannya lu selawat lu. Ah. Oke. Nanti kalau aku meleleh, kamu mau tanggung jawab? Mau? Melting nih! Aduh, mau nggak? Boleh! Kena! Kena banget! Oke! Aduh, insya Allah, tabarakallah. Mbak Sarah sering kesini, ke Cafe Tepas ini? Kayaknya baru kali ini sih, cuman kayaknya enak. Santai ya? Iya, sepi gitu ya, santuy gitu ya. Aduh, insya Allah, tabarakallah. Jadi mohon maaf banget, aku itu sebenarnya mau ngisi acara sholawat. Jadi aku ini sebenarnya lagi mau ngisi acara sholawat, jadi aku ini lagi ngetes mental aja gimana sih. Oke, jadi. Milenial zaman sekarang denger sholawat, kira-kira seneng gak sih milenial zaman sekarang ini disolawatin, aku sholawatin di sampingnya gitu. Kira-kira kalau aku buat ngisi acara sholawat, cocok gak sih? Cocok banget. Banget, banyak banget. Terus aku habis ngisi acara sholawat, aku juga kebetulan yang ngisi acara pembukaan acara tersebut. Maksudnya aku yang ngaji gitu. Aku izin tadarus juga boleh ngapain. Sambil tadarusan bang, Sambil latihan, sambil kira-kira sholawatin ngisi acara tersebut gitu. Boleh ya? Boleh. Kamu ada request surat apa? Apa yang kamu senengin dari surat Al-Quran? Kok ketawa? Apa aja dia? Apa aja ya yang imam bawain, mau mendengerin? Iya.
udah nyampe ke bahasa imam makmum. Coba. Paham ya? Untuk imam makmum itu sendiri ya. Lanjut. Kenapa? Gemes ya sama aku ya? Iya, gemes. Ya udah aku salatan dulu. Aku salatan, aku ngaji dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nar dzaatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم صدق الله العظيم. Penting ya? Kira-kira aku cocok buat ngisi acara Nusa Bakoh gitu. Cocok, cocok banget. Cocok banget juga enggak kalau buat jadi imam? Aduh, asik banget, cukup banget, gila bang. Kita kan lagi. Ya lagi, aduh lagi terbawa-bawa aja gitu loh bang. Diajak bercanda lagi, gak asik banget sih lu bang. Aduh, jadi kita harus gimana ketawa sampai menangis gitu. Lu keren bang. Beneran aja berkumpat keren, keren luar biasa dah.
di sini begini mulu kan. Mau. Kata keren semua orang gua. Aduh. Aduh aduh. Tapi kalau mau jadi istri aku ada syarat nih, satu syarat nih. Harus pakaiannya lebih tertutup lagi. Kamu mau merubah penampilan kamu? Hah? Mau. Tapi berubahnya jangan karena aku. Karena Gusti Allah, baru karena aku. Ya, Bang. Mau? Ini diajak serius ini. Ya, udah. Oh, jadi. Jadi dong. Jadi dong. Bang, kalau misalnya dia minta bener keseriusan lo, Bang, gimana, Bang Ronan? Ayo lu. Aduh, insyaallah. Tapi enggak apa-apa, nanti itu dihilangin enggak apa-apa. Ini dihilangin. Oh, tato. Walaupun agak sedikit sakit enggak apa-apa ya. Mending sakit di dunia. Benar. Daripada sakit. Oh, oke. Okay. Benar enggak? Mending sakit-sakitan dulu di dunia, capek dulu buat. Seriusan ini? Yang penting di ilahi yaumil qiyamah, di padang mahsyar nanti kita dapat naungannya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tempatkan di surga ya Allah. Amin. Amin ya. Ayo. Jadi ini.